jangan ke Balikpapan, karena Balikpapan di THC tidak ada kegiatan tatap muka sampai hari ini. Rasanya hati ini gimana gitu. Tapi ya sudahlah, kita ini manusia roh. Jadilah padaku bukan apa yang kuhendaki, tapi kehendak Tuhan. Pastor Andy bukanlah sumber kesembuhan. Saya hanya seorang hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu sekalian, rindu menolong orang yang lemah, membantu orang miskin, rindu melihat orang susah tertawa. Kasih sayangmu melimpah di dalam